Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar ada dua kabar penting hasil pertemuan guru lulus passing grade dengan BKN. Penasaran dengan kabar penting apakah itu? Simak terus video berikut, tapi jangan lupa ya, klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari jpnn.com dan judulnya seperti ini. Ketua Umum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade sampaikan info penting soal pertemuan dengan BKN. Dan ini merupakan berita terupdate ya, 4 Juli 2022. JPNN.com Jakarta. Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia, Hetty Kustrianingsih, menyampaikan hasil audiensi dengan Badan Kepegawaian Negara BKN. Hasil audiensi tersebut makin menambah keyakinan Hetty dan para guru honorer yang lulus passing grade dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK 2021. Alhamdulillah, makin jelas semuanya soal mekanisme pengangkatan PPPK, terutama bagi guru yang lulus passing grade, kata Hetty kepada jpnn.com Senin 4 Juli. Adapun dua kabar penting tersebut yang merupakan kesimpulan dalam audiensi adalah sebagai berikut. Ini untuk yang bagian A ya, mekanisme pengangkatan PPPK. 1. Pengadaan PPPK jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 untuk merekrut guru ahli pertama, rekrutmen pegawai aparatur sipil negara ASN PPPK yang sumber datanya berasal dari data pokok pendidikan atau DAPODI. 2. Penghapusan tenaga honorer adalah program pemerintah dalam rangka penataan SDM aparatur dengan menjamin kejelasan karir, kejelasan kesejahteraan, dan profesionalisme. 3. Pelamar yang bisa melamar sebagai PPPK guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori prioritas dan kategori umum. Jadi untuk PPPK di tahun 2022 ini ya, hanya ada dua kategori, yaitu yang termasuk ke dalam kategori prioritas dan kategori umum. 4. Pelamar guru non ASN yang memenuhi passing grade pada seleksi PPPK 2021 termasuk ke dalam kategori pelamar prioritas 1. Nah, untuk guru yang sudah lulus passing grade ya, ini masuk ke dalam prioritas 1, yaitu prioritas yang sangat diutamakan. 5. Pelamar guru non ASN yang memenuhi passing grade pada seleksi PPK 2021 termasuk ke dalam kategori pelamar prioritas 1 melakukan pendaftaran melalui portal SSCASN. 6. Mekanisme pemilihan formasi, penguncian formasi, dan hal-hal teknis lainnya akan diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis sesuai dengan kewenangan Panitia Seleksi PPPK Guru Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Panitia Seleksi Instansi Daerah yang dikoordinasikan dengan Panitia Seleksi Nasional. 7. Formasi didasarkan pada usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian PPK kepada BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Dan berikut ini adalah kabar penting yang kedua ya, atau bagian B,
Regulasi Seleksi ASN PPPK. 1. Ketentuan mengenai pengadaan PPPK guru pada instansi daerah tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. 2. PPPK adalah ASN yang direkrut berdasarkan perjanjian kerja pada instansi yang membutuhkan. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tidak mengatur mengenai mekanisme mutasi bagi PPPK. Artinya, pegawai PPPK ya tidak bisa berpindah tempat ya. 3. Mekanisme seleksi ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan tidak dipungut biaya. Untuk itu, BKN mengimbau agar tidak mempercayai segala bentuk percaloan dan memastikan bahwa pihak yang menjanjikan kelulusan dengan biaya tertentu adalah penipuan. Kalau menurut admin ya, para honorer sekarang sudah tidak gaptek lagi ya, sudah banyak wawasan dan tidak percaya lagi dengan istilah percaloan. Ya, inilah dua kabar penting yang guru lulus passing grade wajib tahu ya, karena ini berhubungan dengan pengangkatan PPPK di tahun 2022. Admin doakan semoga tenaga honorer ya segera diangkat ASN. Amin.